Selamat datang di Tata Kuswaya Channel. Ini adalah letak nomor mesin dan letak nomor rangka Kijang KF20 atau Kijang Royok, Kijang Kotak dengan seri mesin 4K. Ini kebetulan pick up minibus juga sama. Untuk mesin sebelah sini di bawah busi nomor 4 atau di bawah busi yang terakhir. Bisa kelihatan? Nah, ini nomornya seperti ini. Kalau tahun 82, dari tahun 81, 82, 83, 84, ini 4K. 4K 1365380. Ini angkanya persis seperti ini. Hati-hati jika membeli Kijang, angkanya atau font angkanya tidak seperti ini. Hati-hati juga, ini harus diraba di sebelah sini, hati-hati tempelan ya. Karena banyak dari Kijang itu banyak nomor mesin tempelan atau dari tempelan mesinnya pakai mesin Kijang Super dan nomornya nomor Kijang Royok. Hati-hati sekali. Karena kalau misalkan itu tempelan atau portnya tidak sama, cek mesin tidak akan lolos alias mentok. Dan mobil harus ditimbang. Nah, kalau nomor angka ini rata dengan selang radiator. Nah, rata dengan selang radiator yang bawah. Grupnya ini orsinil ya, KF20012277. Ini ponnya hati-hati harus seperti ini, atau bentuk jenis angkanya dan grupnya harus seperti ini. Ini orsinil dijamin. Hati-hati juga ada tempelan, harus periksa sekelilingnya, jangan ada sampai ada bekas lasan di dekat-dekat, kira satu jengkal dari nomor rangka. Biasanya itu adalah tempelan. Hati-hati juga. Karena kalau misalkan itu terbukti tempelan, Samsat tidak akan mengklaim nomor ini dan nomor ini. Mobil ini maksudnya tidak akan dapat diperpanjang pajak, yang artinya harus dimesituakan atau kilo ya. Jadi tidak dapat diperpanjang. Harus sangat hati-hati. Jadi di sebelah sini nomor mesinnya sekali lagi ya, di bawah busi nomor 4. Dan untuk nomor rangka ini di sebelah kanan, di bawah selang radiator yang bawah. Kelihatan dari atas juga. Harus sangat berhati-hati sekali ya jika Anda membeli kendaraan, terutama mobil tua, itu lihat nomor mesin dan nomor angkanya. Selain ponnya sama atau jenis huruf angkanya juga, jangan sampai ada bekas tempelan ya. Sekian dulu, terima kasih.